bisa dengar tadi dari lagu itu juga sedap, bunyi semangat. Boleh tidak bersatu dengan suara yang bersemangat? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau
Kamu wajib kena jawab api. Boleh? Okey. Api nak teks. Perhatian. Api. Kena kuat-kuat. Suara kena kuat. Macam kita buat awal-awal tadi. Ready? One, two. Perhatian. Api. Aduh. Setiap kali dengan perhatian, kena sebut A. Api. Api. Ya. Kalau dia tengok, duduk, terpokok, nulis. Bila dekat perhatian, tegak dulu. Eh? Boleh? Ah, tegak dulu. Kalau nak pergi tanah pun, nah, tengok-tengok jalan. Tak ada. Kakak tadi ada tak benda-benda ni? Ada.
sebenar. Ramai orang masih belum benar siapa diri mereka sebenar. Biasanya manusia ini dia akan dikenal diri dia tidak. Bila ada halangan, ujian, dugaan, cabaran, halangan di hadapan dia baru dia akan dikenal siapa diri mereka sebenar. Dek, tekanan biasa berlaku pada siapa? Tekanan. Biasa pada? Hati. Lelaki, oh lelaki banyak tekanan. Awak kuat tak? Siapa? Dek, Abi sebut contoh. Tekanan ini biasa berlaku kepada pencuri. Contoh. Biasa berlaku pada pencuri. Tengah-tengah dia nak buka itu pagar kemongke, nak masuk curi. Tiba-tiba ke kampung lagi atau kemongke tamai itu, mari buat rondaan waktu malam. Dia tengok orang yang nak masuk curi, dia lekuk. Bermula pada saat itu, baru dia tahu dia ada bakat lompat jauh betul-betul. Apa dia kenal diri dia? Sebelum itu dia tahu tak dia boleh lompat jauh? Tak pernah tahu. Tapi sebab tekanan, ujian tadi menyebabkan dia tahu dia boleh lompat jauh. Bermula saat itu, dia tak curi lah. Dia jadi atlet lompat jauh. Kenal potensi diri. Sebab itu dia dalam kehidupan kita Allah berikan ujian. Allah kata pada dalam Al-Quran, aku sedilah dengan syaitan rajim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Praktikkan sebab ya kita bimbang betul kan? Ya tak macam-macam jadi bimbang. Walaupun lapar, tadi sebelum makan ke hari lapar. Lapar. Ni kuda-kuda ada adik lapar atau makan ni? Ada tak orang? Kalau dia lapar tak ada makan ni ada? Ni api pernah tengok satu dokumentari di Afrika. Di tahu tak dia makan ke boleh? Tempat Afrika ni tempat panas betul tak? Kurang makanan di sana. Abi tengok, dia hampir meniti haiwan ke. Tengok dia buat apa dia? Disebabkan lapar, dia cuba air dia ambil tanamnya. Dia cuba air, dia uli-uli macam kita uli tepung tu. Lepas tu, dia buat bentuk dikurek pasuki, pasuki tawar kita tu. Dia buat ipi-ipi, jemur bawah matahari yang terik. Minuman itu ni gerak boleh. Dia pun pakai tanam pun macam pakai bisku. Allah Akbar. Kesian tak dia? Kesian. Tapi dek, tuan-tuan kita lapar ada makan, makanlah kita bersyukur. Wanak mesti meninggalkan tuan, ada orang kekurangan harta tu tak? Nah, ada orang diuji jiwa, perasaan mereka, emosi mereka di diuji. Ada orang sama apa? Ada orang diuji dengan pertaniannya. Dia tanya, pagi terjadi, dia ada musuh, dia kata,
suami ini. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sama. Sabar. Dek, bila Allah bagi ujian, kita kena sabar. Saya ingat yang kita tanya. Kalau Allah bagi ujian, kita kena sabar. Sebab Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar. Nampak tak? Sebab itu ada di dalam hidup kita. Bila Allah berikan ujian, bukan sebab Allah nak zalimi kita, tetapi sebab Allah nak perkenalkan kepada kita siapa diri kita yang sebenarnya. Ada potensi hebat yang sedang tidur dalam diri diri kita. Bangkit, kenali potensi yang sedang tidur, gerakkan mereka dan teruskan berjuang. Seorang kreatif, mampu ceriakan suasana, gembirakan orang sekeliling. Seorang yang hargai orang lain dan mudah berkawan. Baik, bukan. Ya, orang pasti semua yang satu dalam alhamdulillah. Baik, dan untuk yang terakhir, bulan, pada bulan tadi yang katanya tinggi. Serahkan ke bulan tanda. Baik, gampang, pegangan sekali. Baik, siap memberikan disuasi untuk ini. Bersama-sama ke hal ini. Tapi dia
lebih hebat, ya, ahsan tadi. Sebab apa? Apa kelebihan kita berbanding dengan makhluk-makhluk lain? Allah bagi apa? Akal fikir. Akal fikiran. Disebabkan akal fikiran, dek, boleh dah manusia bergerak pantas, lebih pantas daripada cita. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Bergerak naik ke mana? Sehingga sekecil-kecilnya yang Allah jadikan dalam tubuh badan kita ini,
semuanya ada orbit dia tersendiri. Hebat tak Allah SWT? Hebat kan? Allah SWT maha hebat. Allah SWT maha agung. Hebatnya Allah SWT jadikan kita manusia. Ya, sebab itu dalam Al-Quran Allah kata apa dia? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, dalam diri kamu, apakah kamu tidak melihat petanda-petanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik. Ada satu fakta. Adik-adik, daripada Journal of Science and Technology, Julai 1983. Apa yang dia temui? Dek, ni tengok. Macam mana saintis? Ya, walaupun kita kata saintis bukan orang Islam dah. Dek, dia ada disiplin dia untuk dia mengkaji. Apa dia kata? Bila mana bumi mengelilingi matahari. Ni habis terjemah dulu dah sebab masa kita tak cukup. Bila mana bumi mengelilingi matahari, setiap daripada 18 batu pergerakan bumi mengelilingi matahari akan berlaku gegaran. Dia boleh bergegar tetapi hanya 2.8 milimeter. Api nak tanya, milimeter dengan sentimeter mana lebih besar? Sentimeter dengan milimeter mana lagi besar? Sentimeter. Baik, kalau adik-adik 2 sentimeter besar ke kecil? Kecil. Kalau 2.8 milimeter lagi ke kecil. Nampak tak? Boleh bergegar tapi tak boleh lebih 2.8. Baik, kalau dia lebih juga 0.2 jadi 3 milimeter. Kalau sekiranya teranjak ke hadapan mendekati matahari, ini bumi yang kita duduk sekarang ni, dek, teranjak mendekati matahari, apa yang akan berlaku? Bumi dan seluruh isinya akan menggelegak kepanasan dan musnah kehidupan. Kalau dia ya 3.0 menjauhi matahari, menyebabkan bumi dan seluruh isinya akan membeku dan musnah. Dek, siapa yang jaga 2.8 milimeter untuk kita di atas bumi ni? Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada manusia, tak ada mana-mana button, tak ada mana-mana sistem yang manusia reka yang boleh tandingi kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu adik-adik mata Allah sekalian, Allah ciptakan ada orbit, ada laluan tersendiri. Hatta kehidupan kita. Dek, kehidupan kita ini, bila kita sebut orbit, Abi nak sebut orbit kemanusiaan. Manusia hidup, ada panduan tak? Ada jalan dia tak Allah bagi? Ada tak? Ada. Nah, serupa kita lalu atas jalan raya. Dek, kalau kita terbabak ke bahu jalan, tempat ada wupuk, tempat ada loket, bahaya tak? Bahaya. Sebab itu dalam Islam, dalam agama kita, kita kena rasa bertuah sebab kita ada laluan yang cukup-cukup hebat, cukup-cukup lengkap yang Allah jadikan untuk kita sama-sama berjalan di atas panduan yang Allah tetapkan. Betul tak? Baik. Adik-adik. So, sebab itu adik, bila kita sebut orbit, jalan kehidupan kita, antara perkara yang kita kena jaga ialah yang tidak lain tidak bukan, Abi nak ya kongsikan dengan adik-adik, iaitulah kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang pelajar yang cemerlang, adik-adik, tak kira dia ni pelajar yang nak mencapai kecemerlangan ataupun dia ni seorang ibu ayah ataupun dia ni seorang pekerja atau dia seorang ahli dalam masyarakat, semuanya nak berjaya, nak cemerlang, betul tak? Dek, kita nak cemerlang ni Islam ajar tak? Islam ajar tak supaya kita cemerlang? Ajar. Baik. Dek, Abi nak tanya. Berapa kali kita dengar azan satu hari? 5 kali. Dalam azan ada tak satu seruan nak mengajak kita ke arah kejayaan? Ada. Apa dia? Hayya 'alan
Hayya 'alal falah. Apa dia sebut? Dia muazzin azan tiap-tiap hari. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, muazzin azan tiap-tiap hari nak ajak kita ke arah kejayaan. Maknanya Islam nak supaya umatnya menjadi umat yang cemerlang. Bila mana kita nak cemerlang, antara perkara yang kita kena jaga ialah hubungan kita dengan Allah. Dek, pagi tadi ada tak belajar tentang solat? Ada? Dek, solat itu terlalu istimewa. Itulah antara ilmuan yang adik-adik kena jaga sungguh-sungguh demi menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatian. Perhatian. Okey, baik. Boleh teruskan? Boleh teruskan? Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut dalam satu hadis Nabi. Nabi kata, "Irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Apa dia lima perkara yang kita manfaatkan, kena manfaatkan dalam kehidupan kita? Dek, siapa nak tolong Abi, dia nak baca lima perkara ni? Siapa berani? Okey, mari sini. Wah, hebat. Okey, berikan tepukan. Tepukan. Okey, nama apa dia ni? Miza. Esi Miza? Hazdi Miza. Hazbi. Hazbi? Mirza. Hazbi Mirza. Wah. Hebat, berani juga Hazmi Mirza. Dah belajar bawah? Dia tiga. Duduk mana? Duduk besu. Mana? Tak tahu mana. Tak apa. Baik. Awak panggil ke apa dia? Awak panggil ke apa kau? Abi. Oh. Bukan Abi Abadi. Baik. Boleh tak kalau Abi baca bahasa Melayu tu? Manfaatkan lima perkara. Baca dengar-dengar. Manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehat. Ulangi ini tengah muda ke tengah tua? Tengah muda. Okey. Waktu sehatmu. Sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefanianmu. Ni tu kaya ke miskin? Kaya. Maknanya Allah bagi kecukupan. Mak ayah kita sihat, kita mai sini ada pakaian yang tak ada. Ya ada rumah kita semua sakit lah. Baik lagi ni. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Adik-adik semua ni dalam hidup hari-hari sibuk doa ke ataupun ada masa luang? Masih ada waktu kosong luang ke? Adik-adik, hidupmu sebelum datang mati. Tengok hidup ke mati dah? Okey, baik. Ya, masih hidup. Jadi kena guna kesempatan sementara kita hidup sebelum kita mati. Terima kasih banyak Abi. Abi, terima kasih banyak. Berikan tepukan kepada Abi. Ya Allah, pelangi dulu. Ya. Ini insya-Allah Abi doakan mudah-mudahan satu masa nanti kalau buka imam masjid negara, imam Masjidil Haram insya-Allah. Mana tahu masa yang mulu hari ni nak. InsyaAllah. Maknanya Abi nak bagi tahu insyaAllah jadi satu orang bermanfaat untuk umat. Bukan Abi seorang. Semua sekali insyaAllah. Semua sekali Abi doakan. Baik. Adik-adik yang mata Allah sekalian. Ya, sebab itu dalam hidup kita ni, ya, Abi nak royak
Bila mana kita nak buat satu-satu perkara, adik-adik ni kena ingat. Kena ingat ni. Kena ingat molek. Ni. Tengok Abi, tengok Abi. Tengok Abi. Baik, perhatian. Buat ni, buat lagi. Perhatian. Okey, semua tengok. Semua tengok sini. Abi nak bagi tahu. Perkara pertama yang Abi nak bagi tahu. Siapa nak tulis, tulis. Dalam hidup kita ni, perkara pertama yang Abi nak kongsikan supaya kita mampu untuk memanfaatkan kehidupan kita ini. Nah, mampu untuk memanfaatkan kehidupan kita ni untuk buat satu-satu perkara ke arah kebaikan. Baik, dek, dek dengar sini. Yang pertama ialah buat satu-satu perkara kerana Allah. Okey, dek. Yang pertama apa dia? Buat kerana. Okey, semua sekali. Yang pertama apa dia? Buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dek, walaupun adik-adik masih lagi kecil, ya, belum naik sekolah menengah lagi, tapi Abi rasa tak ada orang yang, ya, kita boleh lepaskan mereka ini untuk tidak memahami bahawa kehidupan kita ini nak buat apa-apa perkara pun kerana Allah. Kita nak sayang siapa-siapa pun Abi ajar, sayang kerana Allah. Sebab itu Nabi sebut tiga golongan yang akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, orang yang menjadikan Allah dan Rasul itu yang paling utama, cinta yang paling utama dalam hidup dia, Allah dan Rasul. Yang kedua, dia menyayangi, mencintai siapa-siapa pun dalam hidup dia ini tidak lain dan tidak bukan kerana Allah. Dek, adik sayang mak ayah kerana siapa? Sayang kakak dan kakak adik-beradik kerana siapa? Sayang guru-guru kerana siapa? Ni, sayang kepada apa-apa ustia, kakak-kakak ustia ni kerana siapa? Sayang kepada kawan-kawan kita kerana siapa? Sayang kau gewe-gewe. Ada kau gewe? Kekasih. Ada tak orang kasih? Orang kasih dia tak nikah, dia kasih. Nah, tiba-tiba dia pergi tanya orang puan tu, naik motor sekali dengan dia, naik kereta sekali dengan dia. Boleh tak dia kata, saya bawa awak naik motor dengan saya ni sebab saya sayang awak kerana Allah. Boleh tak gitu? Boleh tak? Tak boleh. Benda-benda secara otomatik, benda-benda maksiat, benda-benda jahat, benda-benda yang Allah larang, boleh tak kita buat kerana Allah? Tak jadi. Bila mana kita latih diri kita buat satu-satu perkara kerana Allah, secara otomatik dek, kita tak akan sanggup untuk buat perkara-perkara kejahatan. Sebab benda jahat boleh buat kerana Allah tak? Tak boleh. Dek, dengar sini. Baik, perhatian. Baik, ya. Sebab itu dek, dalam semayang kita baca doa iftitah tak? Baca sebelum Al-Fatihah kita baca doa iftitah. Adik-adik tahu tak maksud doa iftitah yang adik-adik baca? Kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sambung. Okey, baik. Dek, bila dia disebut wajah tu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ard, adik ingat tak adik sebut apa dia waktu tu? Dong sayanya sebut saja tapi tak faham. Dek, kalaulah manusia memahami, mengetahui apa dia sebut, Allahu Akbar, cukup dengan sembahyang mampu untuk realisasikan apa yang Nabi Allah SWT sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa dia? Kita lapor kepada Allah 5 kali sehari. Kita kata apa dia? Wajah tu,